sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki.
Jangan lupa like, share dan subscribe.
innahu inna aku. Akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pulau Tengah dan Jembatan Merah, yang kami hormati Ketua BPD Kota Tua Pulau Tengah dan Jembatan Merah beserta anggota, yang kami hormati Kepala Desa Kota Tua Pulau Tengah dan Jembatan Merah beserta staf, yang kami hormati Deputi Nenek Mama Orang Tua Cerdik Pandai, para alim ulama, yang terhormat Wali Kedua Mempelai, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pelaksanaan Wali Matul Urus Luqman bin Amran dengan Noni Yustika bin Manadi. Salawat dan salam malilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah. Adapun susunan acara prosesi ijab kabul pernikahan antara Luqman bin Amrizan dengan calon istri Noni Yustika binti Manadi di Aula Masjid Keramat Kota Tua Pulau Tengah hari Ahad tanggal 3 Februari 2019. Pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lantunan kalam ilahi yang dikumandangkan oleh saudari Mirnawati. Kepada saudari Mirnawati kami persilakan. In our pursuit.
meminta maaf dan mohon doa restu dari kedua orang tua masing-masing. Tunggu dulu, berapa? Tunggu dulu nih, mundur dikit, mundur. Yang keempat, iman kepada Rasulullah.
kiamat di tengah kodok-kodokan kodokannya. Jadi, selanjutnya, saudara Rumah, coba kita sebutkan rumpun Islam. Rumpun Islam ada lima. Yang pertama, mengucapkan doa lima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku berarti saya Tuhan yang sudah kembali Allah dan aku pasti bahwa Muhammad dan Allah. Yang kedua, menunjukkan salat dan waktu yang dari malam. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, dari zakat kita puasa sebentar. Yang kelima, dari hati kita tahu kita harus kepada Muhammad. Sempurna kepada Muhammad. Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq يظهره على الدين كله ولو كره المسلمون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب عليه وحرم السفاح ووعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيما الساد تزوج عج شيطانه قائلا يا ويله عصيما مني. وقال عليه الصلاة والسلام ربعتان من المتزوج أفضل سبعين ربعة من العذاب. وقال أيضا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواجين ولا الزواقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين منها. وسلموا على الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بالتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أهستموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله أزوجك على أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Segala puji bagi Allah dan menyanjung aku akan Allah. Aku bersaksi tiada lain yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berwasiat Allah kepada aku dan kepada kamu, takutlah kepada Allah dengan sempurna takut. Ikut pula olehmu perintah Allah Rasul dan ikut pula olehmu perintah pemimpin kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutlah kamu kepada Allah
dalam urusan perempuan, maka jika mengambil kamu akan perempuan untuk menjadi istrimu, ambillah dengan amanah Allah, dan kamu halalkan perempuan kamu atau boleh memakai istrimu, tetapi dengan kalimah Allah. Sekarang aku kawinkan engkau dengan apa yang diperintah oleh Allah. Janganlah kamu menganiaya perempuan kamu. Maka jika kamu mengambil perempuan dengan baik, maka lepaslah olehmu dengan baik pula. Mudah-mudahan kamu tergolong ashabul yamin, yaitu orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya qadir al-ajal. Aku mintakan pulang kampung pun menunggu juga untuk menjadi istri engkau guna mahalnya beberapa anak-anak di bayar rumah. Aku mengalikannya menikmati kami sekolah untuk menjadi istri engkau dan mahalnya beberapa anak-anak tunai.
lain sebagainya. Rino sebagainya. Cai sebagainya. Iloa sebagainya. Sa sebagainya. Ulubalua. Ulidat sebagainya. Ulubalua sebagainya. Tuimoro. Murugan. Tuimoro Murugan. Sofi kita ngajar sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersambung kata berjawab untuk menang Nah, itu juga tinggal ruang agar baik. Teman-teman kita itu salam yang telah Muntai serius makoh. Nah, mungkin peralihan. Ada yang banyak. Ada yang Ya, rajin tadinya kau. Kita. Ya, saya ingin jangan. Ini jenuh ini.
Siang lah kendo nyuti. Gede-gede lah. Gendak ini, gendak kan untuk Jual di polisi.